Congratulations, selamat untuk Timnas Indonesia. Akhirnya sejarah terukir kembali. Timnas Indonesia qualified to AFC U23 ASEAN Cup Qatar 2024. Wow, selamat untuk Timnas Indonesia. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap. Ah, macam tu. Hai semuanya sahabat online family Maci. Apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Selamat untuk Timnas Indonesia. Akhirnya Timnas Indonesia maju ke AFC, Piala AFC U23 ASEAN Cup Qatar 2024. Ya Allah, bilang itu pun salah-salah ya. Sangat happy ya guys ya. Akhirnya Timnas Indonesia maju sampai ke ASEAN Cup Qatar 2024 ya guys ya. Wow, disebabkan Indonesia menang melawan Turkmenistan 2-0 ya guys ya. Wah, Masya Allah, luar biasa banget sih Timnas Indonesia tahun ini. Masya Allah banget Timnas Indonesia, sangat luar biasa menciptakan prestasi ya guys ya. Hari ini kita akan lihat bagaimana highlight daripada permainan Timnas Indonesia melawan Turkmenistan 2-0 pada semalam ya guys ya. Semalam Makci gak boleh buat videonya karena sudah malam. Kita tidur dulu, hari ini baru kita buat. Oke, tak apa, tiada kata terlambat ya guys ya untuk kita react highlight daripada permainan Timnas Indonesia ini. So, kayak biasa ya guys ya, videonya Makci tengok daripada channel Astafa. Seperti biasa Makci akan letak juga linknya nanti di deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Astafa. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makci. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke videonya karena kita sudah penasaran. Oke, let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Jom kita nonton bola. Ayo kita nonton bola. AFC. Oke, ini baru masuk. Alamak, Turkmenistan pakai baju hijau pula guys. Aduh, Makci gak sadar ya Makci pakai tudung hijau. Minta maaf ya, Makci dukung Indonesia, bukan Turkmenistan. Aduh, ini tanpa disengaja ya. Ini pertandingan. Oke lah, gak sengaja guys. Harapan tentu harus kita jaga setinggi mungkin. Nyanyi lagu kebangsaan. Oke, Indonesia. Rizky Ridho. Ada Pak Jokowi juga dan juga Ibu Iriana ya. Wah. Yalah, ini penentu ya guys ya untuk maju ke apa? ASEAN Cup Qatar. Ya, ini yang tadi sempat kita bahas. Itu pemain Timnas Indonesia. Oke lah. Saat lagi Kim Doyang dari Korea. Indonesia pasti Indonesia. Salam dari Bro. Oke. Sangat lemah tadi. Oke, nggak apa-apa, boleh. Abaikan background daripada video itu ya, background suara dia tuh. Dan kalian tinggal masukkan. Dia gol kah? Offside. Offside. Makci kata di gol. Aduh, sudah kuat suara dari itunya ya, komentator itunya. Gol, rupanya offside. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semangat, semangat. Tidak mau dilewati nampaknya Iva Artama, sangat berbahaya. Oh. Wah.
Uis. Sangat terbuka. Aduh. Dari Indonesia, kembali Indonesia. Belum. Iya. Meskipun tidak ada yang melapis tadi untuk membawa bola. Banyak, hasil banyak temboknya ya. Langgaran jelas. Oh. Dilakukan oleh Yansi Sahed. Oh. Pemirsa benar-benar memberikan perlawanan yang sangat. Oke. Maksudnya sangat indah melakukan dengan salto Arhan Pratama. Arhan Pratama lagi. Wah. Wih, banyak Indonesia buat serangan ya guys ya. Di kotak penalti. Tentang masih membawa di kotak penalti. Masih Marcelino. Tidak masuk. Pertama lagi, angkat kotak penalti. Tak masuk. Tak apa, tak apa. Kembali serangan Indonesia. Berbahaya. Ditinggi oleh Rustam. Jatuh di kaki. Kita lihat. Jauh melambung masuk ke kepala Rafael Strike umpan kaki kan ada rasa khawatir yang dibelakangi oleh para pemain dari Indonesia setelah mereka dalam dua kesempatan tadi ditekan secara beruntun oleh timnas Indonesia. Iya betul, serangan Indonesia mantap ya. Alhamdulillah. Wow, Pak Jokowi. Berakhir dengan gol dari Ivan. Wah. Iya, tengok-tengok. Wow. Masih pikir tadi keluar, punya masuk. Ivan Yener. Aduh, sakit kakinya. Arhan Pratama. Masuk Ferdinand, langsung ke kotak penalti, arahkan langsung pada. Boleh ditangkap. Dan nampaknya wasit asal Korea Kim Dayong baru saja meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama. Oh, babak pertama sudah habis ya guys ya. Iklan sekejap. Oke. Okay. Masuk babak kedua. Ya, terima kasih Bung Tio untuk di depan Turkmenistan dan Indonesia. Siapa jatuh tuh? Aduh. Coba bermain lebih agresif di babak kedua. Berliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan. Iya. Kita shooting langsung. Iya. Sedikit lagi. Gitu dia. Apa disangka-sangka? Iya. Melambung. Melambung. Jauh tadi sasarannya. Iya, terlalu tinggi ya. Mengenai kaki yang sangat keras. Kaki kuning buat Salim Umarov yang ini. Oke. Pendek saja sangat baik. Marcelino Ferdinand langsung ke depan. Umpan terobosan sangat baik. Iya. Tetap penalti. Langsung gak masuk. Kembali kepada Elton Bagot. Angkat langsung di kotak penalti. Ya, dia lebih banyak mencoba untuk mengambil bola dari samping. Bahkan penetrasi dari sektor sayap. Tapi sebenarnya bola selalu bisa diantisipasi. Gagal. Masih dua dia. Tapi permainan timnas Indonesia mantap ya guys ya. Pertahanannya. Wow. Strateginya. Perlu. Tidak. Tidak saja. Bahaya untuk ini ya. Ini timnas pada Turkmenistan dibikin apa sudah ini? Kewalahan sama timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Kena tangan. Bola sudah turun terlebih dahulu. Kita akan lihat. Kita lihat apakah itu gol? Tidak. Sangat baik. Salim Umarov pelanggaran. Dilakukan tadi terhadap pemain Indonesia Komang Teguh. Dia tarik. Tarian baju ya. Terpancing ya kita boleh. Aduh. Sudah berbahaya di kotak penalti. Hampir saja direbut oleh Rafael Strike kini Varyana. Bukan sebuah pelanggaran. Nampaknya Kim Dayong dari Korea. Rizky Ridho. Saja
09 kita Arhan Fikri. Oh, kaptennya Rizky Ridho ya. Oh. Sekarang balik Arhan Fikri. Sikit ah. Gak masuk. Coba melakukan strike tadi. Aduh. Gak apa-apa. Dia belum mendapatkan kesempatan. Selalu tembak. Oh. Iya. Aduh sakit. Sundulan kepalanya. Wow. Arhan siapa? Fikri. Pemain asal Persija Jakarta yang masuk ke Insyaallah. Akhir-akhir babak kedua menjadikan Indonesia unggul. Arhan Fikri. Oke guys, setelah tadi sudah kita lihat highlight Indonesia dengan Turkmenistan dengan skor 2-0. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Wow, sangat banyak ya serangan-serangan daripada timnas Indonesia menuju gawang daripada Turkmenistan. Ha, mereka sudah sangat frustasi, sangat terancam ya berapa kali tuh timnas Indonesia bermain dekat-dekat dengan gawangnya. Dan mereka masih dapat menyelamatkan gawangnya. Tapi itu sudah cukup membuat mereka jantungan ya, kalau tidak mungkin 4-0 sudah tadi itu dia punya ininya ya. Tapi mereka pun kuat juga pertahanannya. Tapi apapun, Indonesia memang terbaik, timnas Indonesia, karena mereka meningkatkan strateginya lagi, lebih mantap lagi dalam bermain sepak bola, akhirnya bisa mengambil 2-0 skornya. Alhamdulillah, dengan ini, dengan kemenangan Indonesia ini, mengantarkan Indonesia maju ke AFC U23 Asian Cup Qatar 2024. Semangat untuk timnas Indonesia. Perbaiki lagi strateginya, tingkatkan lagi staminanya, tingkatkan lagi strateginya, tingkatkan lagi cara bermain sepak bolanya. Semoga nanti di Asian Cup Qatar nanti Indonesia dapat memenangkan setiap pertandingan-pertandingan dengan negara manapun itu ya guys ya. Kita tetap dukung timnas Indonesia. Dan makcik minta maaf ya guys ya, kalau makcik heboh kali kalau video apa reaction video bola ini ya. Kenapa? Kalau sudah gol, semangat yang membara itu tertransfer sampai ke makcik di sini ya. Makcik di sini yang nonton pun heboh kali, apalagi kalau makcik di stadion ya guys ya. Enggak tahu lagi mana kuatnya suara makcik. Kalau sudah gol, gol. Di sini pun sudah heboh, apalagi di sana gitu ya guys ya. Aduh, hai, tapi apapun, kita harus tetap semangat mendukung timnas Indonesia menuju tingkat menuju puncak kemenangan. Tetap kita doakan semoga timnas Indonesia selalu menang dan selalu bisa menciptakan prestasi-prestasi yang gemilang di tingkat internasional. Oke guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Maci ya guys ya. Minta maaf di atas segala tutur kata dan bahasa dalam video Maci. Sampai di sela video, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.